Ria Ricis akhirnya berziarah ke makam sang ayah. Di dekat pusara sang ayah, istri Teuku Rian tersebut banjir air mata ceritakan kehamilan pertamanya. YouTuber Ria Ricis kini tengah berbadan dua. Ia mengandung anak pertamanya dengan Teuku Rian. Usia kehamilan Ria Ricis kini masuk 5 bulan. Belum lama ini Ricis berziarah ke makam sang ayah. Adik Oki Setiana Dewi itu bercucuran air mata saat menceritakan kehamilannya di dekat pusara mendiang. "Aduh, aku kangen banget lagi, papa adek datang sama insya Allah calon cucu. Tapi sayangnya papa enggak bisa lihat terus enggak bisa pegang perut, elus-elus," kata Ricis sambil menangis seperti dikutip tribunstyle.com dari YouTube Ricis Official, Sabtu tanggal 3 April tahun 2022. Ricis kemudian mengenang keinginan ayahnya semasa hidup. Ia menyebut sang ayah ingin bisa menggendong cucu dari Ricis. "Waktu tahu hamil juga aku happy banget, satu keluarga happy, papa pasti happy. Dulu papa pernah bilang katanya kalau adek nikah nanti anaknya adek papa yang gendong. Aku enggak sedih sih, kangen aja. Nanti anak aku yang gendong, siapa, mbah kakungnya enggak ada," terang Ricis. Sambil terus menangis, Ricis menginformasikan bahwa buah hatinya dalam kondisi sehat. Ia juga memberitahu ayahnya bahwa Rian begitu menjaganya. "Kemarin cek kandungan katanya anaknya sehat, kuat, soalnya ibunya kuat, amin. Papa juga enggak usah khawatir, Abang Rian jagain aku 24 jam walaupun udah mulai sibuk kerja, handphonenya standby buat aku 24 jam, pungkas Ricis. Diberitakan sebelumnya, Ria Ricis mengumumkan hamil anak pertama pada Sabtu, tanggal 3 April tahun 2022. Ia memposting potret liburannya bersama Rian di luar negeri. Sambil memegang tespek, Ricis juga memamerkan perutnya yang membuncit. "Alhamdulillah, Allah titipin bayi di badan saya. Gak perlu umpet-umpetan lagi deh. Akhirnya si bayi go public juga. Mohon doanya ya teman-teman semua, semoga diberi kesehatan untuk kami," tulis Ricis. YouTuber Ria Ricis tengah diliputi perasaan bahagia. Ia dan sang suami, Teuku Rian, akan segera menjadi orang tua. Iya, saat ini Ria Ricis tengah mengandung anak pertama. Usia kehamilan Ricis pun jalan 20 minggu. "Alhamdulillah, Allah titipin bayi di badan saya. Gak perlu umpet-umpetan lagi deh. Akhirnya si bayi go public juga," tulis Ricis seperti dikutip tribunstyle.com dari Instagram, Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Sementara itu lewat vlog di YouTube Oki Setiana Dewi, Ricis membeberkan alasan baru mengumumkan kehamilannya sekarang. Istri Teuku Rian itu mengaku takut. "Jadi Ricis takut kenapa-kenapa?" tanya Oki. "Iya, karena belum kuat," jawab Ricis. "Takut ada ain atau sebagainya," tambah Oki. "Iya, waktu usia kehamilan 3 bulan, 4 bulan kan muntah terus, mual terus. Jadi aku kayak aduh."